jalan-jalan nih ke Pulau Bangka Belitung yang terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Ayo, yo, yo, yo. Cerita rakyat Bangka Belitung. Di sebuah desa di Bangka Belitung, tinggallah sepasang suami istri yang sangat miskin. Sepi ya, Pak? Iya, Bu. Coba kalau kita punya anak. Setiap hari, mereka memohon agar dikaruniai anak. Ya Tuhan, karuniakanlah kami anak, walaupun sebesar kelingking. Syukurlah, akhirnya aku hamil. Tiba saatnya wanita yang miskin itu melahirkan. Oh, ternyata bayi yang dilahirkannya hanya sebesar kelingking. Bagaimanapun juga, kita harus bersyukur, Bu. Mereka pun menamakan bayi itu Si Kelingking. Si Kelingking tumbuh seperti anak-anak lainnya. Akan tetapi, ada yang aneh pada anak itu. Walaupun bayinya sangat kecil, tetapi dia mampu menghabiskan makanannya sangat banyak. Kedua orang tuanya yang miskin mulai kesal. Mereka sepakat untuk membuang anak itu jauh-jauh. Pada suatu hari, sang ayah mengajak si Kelingking ke hutan untuk mencari kayu. Setibanya di tengah hutan, sang ayah menebang pohon besar. Pohon besar itu tumbang menimpa si Kelingking. Ayah si Kelingking kembali ke rumah menemui istrinya dan menceritakan kejadian yang menimpa si Kelingking. Mereka berpikir si Kelingking telah meninggal tertimpa pohon besar. Akan tetapi, tak lama kemudian terdengar suara si Kelingking di rumah. Ayah, di mana kayu ini diletakkan? Kedua orang tua si Kelingking kaget. Keesokan harinya, kedua orang tua Kelingking kembali membuangnya ke tengah hutan. Akan tetapi, anak itu selalu kembali lagi ke rumah dengan selamat. Walaupun tubuhnya kecil, tetapi si Kelingking sangat rajin dan tenaganya pun kuat. Setiap hari, ia selalu membantu ayahnya mencari kayu di hutan. Akhirnya, kedua orang tua si Kelingking menyadari kesalahannya dan tetap merawat anaknya itu.
pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah sebaiknya kita jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya saja, karena kita tidak tahu pasti hati seseorang. Lihatlah kelingking, walaupun tubuhnya kurang sempurna, namun hatinya sangat baik.